Pada suatu sore, sepasang abah tua dan ibu tua yang telah berusia lanjut usia dan berburu keriput duduk sampai di depan rumah. Mereka hanya berdua karena seluruh anaknya telah meninggalkan untuk bekerja di kota. A few moments later. Isuk-isuk kegerenan ngopi bari mangan dan berdoa demikian mesti tambah musikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Kita ada rendol lagi di rumah.
Sesaat kemudian, Pak Aceh datang bersama istrinya yang bernama Bu Indah serta anaknya yang bernama Yusuf. Mereka datang sambil membawa oleh-oleh. Dari butuhan ya juga bagus ya sembarang tahun kapan orang mark-markmu yang tua lagi tiga kakek ini bagaimana baru 3 minggu kami kemarin kakek udah pikun ya enggak bening awak tuan emang bagus pikun bantan dengan emang orang talingan namun wis mangan limang balen sedinane wih yang luaknya kayak konon bisa-bisa bakal berubah kayak pemain Sunda. Lalu juga rendah pada kayak kolon. Punya ibu. Ini ibunya rubuh di kolon sembuh banget. Si Rati mah ada salah. Mengkenen-mengkenen ibu masih sanggup. Lawan badan bapak iru. Si Rati kayak apa mau kah? Kremen sumo kah? Tenaga ibu masih wake. Kayak nom. Laki rabi, panda deh. Pada-pada laki sebelum ngalah, pada-pada ngerasa enom. Ya islah, asal pada sehat be. Yuk, Yusuf, daripada ngerungu abang tiara congres. Ibu wis masak makanan tetap sehat, lima sempurna. Wah, kayaknya enak tuh, Nek. Makanan tetap sehat, lima sempurna. Dengan Pak Ahmad, teman lamanya. Wih, Ahmad, kaya lagi, harap ngendi bang, harap pipit kaya lagi. Wih, Ceng, koki, harap belanja guna masak pipit. Wah, ngendi kok. Lima ngopi. Wih, yulah, milulah. Sayur, ngopi, irum sayur iku. Wih, anang-anang dekong belajar sayur, rabi na dusun temang. Waduh, mudu rabi na sing dusun ga? Tapi Ahmad sing pengertian ni rabi na. Hehehe, iya bener kul, cocok lah, harap cukup apa ku, milih be. Kemudian datanglah seorang pedagang sepet dan pedagang salak. Salak-salak, sepet-sepet. Salak-salak, sepet-sepet. Mudah amat, sepet-sepet. Wih, nyangki nongki ya. Yang salak kita manis yang didarani sepet. Salak-salak, sepet-sepet. Wih, setor je. Tak hajar pisan, endikan wongnya. Wih,
wis. Ana apa ganti nek? Ko, kita dagang salam dan di daerah sepet. Bah, wong kita ni dagang sepet je kan? Oh, kami dagang sepet. Hahaha, esok kita mah dagang sayur orang sepet. Wis, maaf apa kan aku? Kang salam dan kang sepet terang kurang. Setelah membeli sayur, Pak Ahmad dan Pak Aceng pulang ke rumah masing-masing. A few moments later. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam. Oleh kang sayur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ana apa ceng? Layar benak mugah mat. Gak dengan kopi ki, gina apa ceng? Duh mat, si Yusuf arpulusan mah nih ki. Barang yang beran. Cuma sing di mengrungu anak kegiatan sulit terus kecelakaan. Udi temen ya? Pada baik ceng, anak kita dah arpulusan. Hari kita mengrungu anak biaya ki. Kih kang kopi mek? Ayo non deh. Nah yakin deh sih nih pangeran bahwa kejadian lima cuma musibah. Karena gak iya kita dalam tokok anak sih nyalahi guru nih bahwa studi teror bener cuma tek-tek duit. Wih ada musuh konon itu mah musibah. Siapa sih yang pengen kecelakaan? Mual ana lah. Aja nyalahi guru nih lah. Guru mah ngedidik tanpa rasa pamrih. Masa ketika anak kejadian mekenen guru sih disalahi. Besokan harinya, Yusuf dan teman-teman berangkat sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktek ibadah ya. Burung apa dah kumut mani? Semua wajib hafal karena bapak sudah kasih kalian waktu 2 minggu. 2-3 iwak mencelat. Waduh, burung apa niat sholat? 2-3 ikan berlari. Garang gede apa singwingi? Laset terpal kesiram es. Aku mah udah apa guys? Makan mie instan di istana bersama ayah. Aku gimana ya? Beli semen dan baju koko di Mang Bade. Lah, kita mah premen kobae. Baju basah punya Mang Enya. Sudah, kita mulai acaranya. Sesaat kemudian, bel istirahat berbunyi.
A few moments later. Mohon perhatian, bel tanda istirahat sudah berbunyi. Peserta didik agar tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena bel istirahat sudah dibunyikan, kita lanjut setelah istirahat. Baik, Pak. A few moments later. Nuhun darangnya ya, kita orang bisa diajari, kita salah dibeneri, kita nakal digawe nurut. Iya ya, alhamdulillah.